Diego Armando Maradona, lahir 30 Oktober 1960 dari pasangan Don Diego dan Dalma Salvadora Franco. Maradona terlahir sebagai anak kelima dari 8 bersaudara. Ia tumbuh di lingkungan miskin Villa Fiorito. Bahkan keluarganya termasuk termiskin. Ayahnya bekerja sebagai buruh pabrik sekaligus tukang batu. Meski begitu, kemiskinan tidak menjadi halangan untuk Maradona mencapai kesuksesan. Bahkan ayahnya pernah menolak untuk membiarkan putranya menghadiri seleksi untuk Argentinos Juniors karena tidak ada cukup uang untuk olahraga tersebut. Kecintaannya pada bola berawal ketika mendapat hadiah bola di ulang tahunnya ketiga. Sejak itulah, ia memiliki semangat bermain bola. Bakatnya bermain bola sudah tampak dalam diri sejak usia dini. Pada usia 8 tahun, ia bergabung dengan salah satu klub terbesar di Argentina, Las Quebolitas. Maradona menunjukkan kemampuannya yang luar biasa. Ia mampu membawa klubnya meraih kemenangan di 136 pertandingan secara berturut-turut. Di usianya yang menginjak 14 tahun, Maradona menandatangani kontrak dengan Argentinos Juniors dan melakukan debut profesionalnya untuk tim senior pada tahun 1976 di usia yang ke-16. Hanya butuh waktu 4 bulan Maradona mampu bergabung dengan tim nasional Argentina. Meski sempat dikeluarkan dari skuad Piala Dunia 1978 karena dianggap masih terlalu muda, Maradona mampu mengantar timnas Argentina usia 20 menjadi juara Piala Dunia Junior di tahun berikutnya. Tahun 1981 merupakan tahun kepindahan Maradona ke Boca Juniors. Di sana ia langsung mengantarkan Boca Juniors meraih gelar juara. Ia pindah ke Eropa untuk bergabung dengan FC Barcelona pada tahun 1982 dan memenangkan Piala Spanyol pada tahun 1983. Satu tahun kemudian, tahun 1984 Maradona berkarir di klub Italia SSC Napoli. Di sana ia menikmati kesuksesan besar. Maradona mampu mengangkat Napoli ke puncak sepak bola Italia. Berkat Maradona, Napoli memenangkan gelar Liga dan mengangkat piala pada tahun 1987 dan 1990. Tugas Maradona bersama Napoli berakhir ketika ia ditangkap karena kepemilikan kokain di Argentina. Ia pun menerima skorsing bermain bola selama 15 bulan. Setelah itu, ia bermain untuk Sevilla di Spanyol dan Newell's Old Boys di Argentina. Hingga pada 1995, ia kembali ke Boca Juniors dan memainkan pertandingan terakhirnya pada 25 Oktober 1997. Bukan hanya di klub, karir Maradona bersama timnas Argentina juga sangat cemerlang. Karena mampu tampil di Piala Dunia 1982, 1986, 1990, dan 1994. Dan puncaknya, Maradona berhasil membawa Argentina juara Piala Dunia pada tahun 1986. Ia mendominasi kompetisi 1986 di Meksiko dan mencetak 2 gol paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia dalam kemenangan 2-1 perempat final atas Inggris. Gol pertama dicetak dengan tangannya. Saat itu wasit salah mengira bola mengenai kepalanya. Ini yang menjadikan sosoknya ikonik dan dikenang sebagai gol tangan Tuhan. Gol kedua terjadi setelah Maradona menguasai dan mengiring bola melewati bek Inggris serta kiper sebelum memasukkan bola ke gawang. Ia tidak mengikuti Piala Dunia 1994 karena dinyatakan positif doping dan dia pun menerima skorsing. 3 tahun kemudian, Maradona mengumumkan pengunduran dirinya di malam ulang tahunnya. Mundur bukan berarti dia meninggalkan sepak bola. Maradona ditunjuk sebagai pelatih kepala tim nasional Argentina pada tahun 2008. Namun, ia tidak memperpanjang kontraknya setelah membawa Argentina ke perempat final Piala Dunia 2010. Pada tahun 2011,
Maradona melatih klub Uni Emirat Arab Al-Wasi. Namun tim tersebut mengalami kesulitan dan hingga Maradona dipecat di tahun berikutnya. Setelah itu, dia bekerja untuk beberapa klub lain sebelum menjadi pelatih Dorados de Sinaloa Klub Meksiko pada tahun 2018. Kini sang legenda telah tiada. Tepat 25 November 2020, Diego Armando Maradona menghembuskan nafas terakhirnya karena serangan jantung dan menjadi hari berkabung bagi sepak bola dunia. Namun namanya akan selalu dikenang sebagai salah satu pesepak bola hebat di dunia.